Perkongsian wanita ini pada akaun TikToknya, video yang memaparkan sebuah pertandingan luncur ais dengan peserta disertai oleh peserta-peserta cilik. Di dalam video ini seorang peserta telah jatuh di awal perlumbaan, namun apa yang membuatkan warganet kagum dan membuatkan mereka jadi bersemangat apabila peserta yang jatuh itu akhirnya dapat memintas mereka dan akhirnya dia memenangi perlumbaan itu. Video yang dikongsikan oleh Amy Contenser pada akaun TikTok Noah telah mendapat 2.3 juta jumlah tontonan.